keren banget. Ya, ya. Terus ini aku. Halo guys, udah hari keempat nih di Jepang. Sekarang gue di Hakone, ya, udah di hotel. Dan di depan gue ada Gunung Fuji. Di sini pemandangannya parah men, keren banget. Dingin banget di sini, angin banyak banget. Keren sih, tapi seneng banget. Udah bisa sampai ke sini, terus gue bisa ngambil banyak gambar di sini. Oke. Kita sekarang berada di Hakone Ropeway. Kita di sini dapat melihat Owakudani. Owakudani itu letaknya di wilayah bekas erupsi Gunung Hakone yang terjadi sekitar ya kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Kini kalian dapat menemukan belerang, sungai, kawah sampai dengan pemandian air panas. Semakin tinggi, semakin mengingatkan saya kepada Sang Pencipta. Betapa indahnya alam ini. Kita sekarang udah di hari kelima. Sekarang kita di namanya gue tembak premium outlet. Jadi ini adalah suatu pusat perbelanjaan di mana kita bisa membeli barang-barang luar negeri mungkin yang lengkap, yang mungkin bisa jadi nggak ada di Indonesia barang-barangnya. Dan sebelumnya kita harus ke badan information dulu nih. Jadi di sini ada information store. Nah, itu gunanya buat mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Oke. Every time it rains in the peas, I seem to walk in a puddle. Like, God is my witness, I don't wanna hustle. But that phone bill is paid if I finish this last bundle. It's getting cold, gotta make sure my son bundle. He getting big, can't fit his clothes from last year. That's new shirts, new pants, new footwear. With a new coat, more coat for me to cook, yeah. I know exactly what them housing letters look like, man. Them pink slips look bright on that brown door. That means you going out of business. Sekarang kita udah hari ke-6 dan hari ini rencananya kita mau ke Disney Sea. Mau tahu keseruannya? Ikutin gue terus. Oke. Okay. Kita udah di Disney Sea. Sekarang untuk kita ke Disney Sea-nya, kita harus naik kereta dulu. Kereta dari Disney Sea-nya sendiri. Let's go.
Sayang banget udah sampai sini taunya hujan dan udara dingin sekali, sekitar 9-11 derajat Celcius. Jadi gue yang seharusnya banyak megang kamera, di sini jadi jarang megang kamera. Ya, tapi lumayan lah gue dapat beberapa foto di sini. Keren guys. Akihabara ini adalah pusat perbelanjaan untuk barang elektronik, anime, manga, dan doujinshi. Kalau kalian pecinta anime, mungkin tempat ini adalah surga bagi kalian. Karena anime apapun yang kalian cari pasti ketemu di sini. Kembali lagi sama Raffi di sini. Sekarang gue sudah berada di atas Tokyo Skytree. Dan di sini gue nggak bawa kamera gue. Seperti biasa gue ini pakai kamera handphone. Maklum jadi kalau gambarnya nggak begitu bagus. Ini view-nya. Keren banget kan? Ini gue ambil dari atas ketinggian 350 meter guys. 350 meter di atas permukaan laut. Ya kering? 350 meter pokoknya dari darat. Itu tinggi 50 meter. Sekarang gue udah di Haneda Airport, Tokyo. Dan hari ini adalah hari terakhir gue di Tokyo, di Jepang tepatnya. Jadi nanti kita berangkat itu kira-kira kurang lebih jam 11.40 menit waktu Tokyo. Dan gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini selama kira-kira kurang lebih satu minggu perjalanan gue di Jepang, mulai dari Osaka, terus Kyoto, Hakone, dan Tokyo. Makasih udah ngikutin gue. By the way, lo kalau suka sama video ini, lo boleh like, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe. Karena itu gratis. Sampai jumpa di pesawat. Let's go.